Perbadanan Stadium Kelantan tetap dengan pendiriannya untuk tidak membenarkan sebarang aksi persahabatan diadakan di Stadium Sultan Muhammad IV sehingga kerja-kerja membaik pulih permukaan padang yang dijangka siap sebelum aksi kedua Liga Super 14 Februari ini. Keputusan tersebut menyaksikan Direct Warriors terpaksa melupakan hasrat untuk mengadakan aksi persahabatan dengan Terengganu pada 31 Januari ini. Pengurusinya Aziz Rahimi Muhammad berkata langkah itu terpaksa diambil pihaknya bagi memastikan kerja-kerja baik pulih permukaan padang berjalan dengan lancar sebelum ia digunakan kembali pada 14 Februari ini. Permukaan padang Stadium Sultan Muhammad IV terjejas teruk akibat banjir baru-baru ini menyebabkan persiapan Direct Warriors untuk menghadapi saingan Liga Super sedikit terjejas. Dalam perkembangan lain, Aziz berkata pihaknya sudah menaik taraf beberapa kemudahan yang terdapat di stadium, antaranya bilik persalinan kedua-dua pasukan, bilik mesyuarat perlawanan, pengadil dan beberapa lagi kemudahan lain.